Assalamualaikum teman-teman. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Teman-teman, sudah sholat duha belum? Alhamdulillah kalau sudah sholat duha. Yang belum, setelah pelajaran ini, sholat duha ya. Oh ya teman-teman, kita masih di tema yang sama, yaitu tema 1, hidup rukun. Tapi sebelum dimulai, kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subtema satunya masih sama, yaitu hidup rukun di rumah. Yang akan kita pelajari adalah muatan SBDP. Di muatan SBDP, kita akan mempelajari tentang membedakan panjang, pendek, kuat, dan lemah bunyi pada lagu. Bunyi yang dikeluarkan pada saat bernyanyi berbeda-beda, teman-teman. Ada bunyi panjang, ada bunyi pendek, dan ada juga yang mempunyai tekanan yang kuat, juga tekanan yang lemah. Bunyi panjang tandanya seperti dua garis, teman-teman. Bisa dilihat ya simbolnya. Kemudian bunyi pendek tandanya seperti angka 8 Arab. Bunyi kuat dinyanyikan dengan lebih kuat. Sedangkan bunyi lemah dinyanyikan dengan tekanan lemah. Slide berikutnya, kita akan mendengarkan lagu yang memiliki nada panjang dan pendek. Teman-teman ikutan nyanyi ya. Mari
Nah, slide berikutnya kita akan mendengarkan lagu yang mempunyai tekanan kuat dan lemah. Terakhir adalah tugas. Teman-teman tadi sudah mendengarkan dua lagu. Lagu pertama yang memiliki nada panjang dan pendek dan tekanan kuat dan lemah. Tugasnya adalah menyanyikan salah satu lagu yang memiliki nada panjang dan pendek atau yang memiliki tekanan kuat dan lemah. Untuk lagunya, teman-teman boleh mengikuti lagu yang sudah disiapkan oleh ibu guru atau teman-teman ingin menyanyikan lagu yang lain. Materi kita sudah selesai. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.